Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Yang Berhormat Dr. Sri Najib Tun kerana telah merealisasikan impian kami untuk Sekretariat Hal Ehwal Bandar. Pertama sekali apabila Dr. Najib bersetuju untuk memberikan kami sebiji van, dan kami telah meminta beliau untuk membenarkan kami mengadakan apa nama ni van pelbagai guna, dan beliau percaya dan beliau terus benarkan, dan alhamdulillah van ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan di mana ianya menipati citarasa ataupun demand orang-orang muda. Contohnya van ini dilengkapi dengan wifi bergerak berkelajuan tinggi. Apabila kita berada di mana-mana, kita boleh mendapat wifi secara percuma. Van ini juga dilengkapi dengan siaran TV mobile, di mana van ini boleh mengadakan wayang pacak yang sendiri apabila adanya live telikas ataupun secara langsung apa-apa permainan bola terutamanya. Dan di dalam bandar kita susah untuk mendapat tempat untuk mengadakan pentas ceramah dan sebagainya. Van ini juga direka khas untuk mengadakan ceramah. Dan van ini juga dilengkapi dengan alat-alat canggih seperti sistem GPS dan juga tracker untuk mengenal pasti di mana lokasi dan untuk memudahkan orang ramai mendekati orang ramai. Outreach program. Apa yang menarik tentang van ni ialah ianya adalah selain daripada mobile internet pertama secara hotspot, secara percuma, ianya juga adalah makmal klinikal. Biasanya kalau kita nak check kanser ataupun kita nak check sakit jantung dan sebagainya, kita kena pergi hospital. Tapi van ini dilengkapi juga dengan alat-alat klinikal, yang di mana masa yang diambil tak sampai pun 15 minit untuk mendapat result ataupun dapat keputusan, yang biasanya mengambil masa kadang-kadang di hospital kerajaan mengambil masa selama 48 jam dan ianya amat sesuai untuk digunakan di kawasan-kawasan epidemik dan sebagainya. Selain daripada itu, perkhidmatan yang kakak kami tawarkan ialah klinik bergerak, perkhidmatan klinik bergerak, perkhidmatan juga apa nama ni sebagai pusat operasi dan juga sebagai tempat daftar mengundi dan sebagainya. Jadi selain itu, kami juga menyediakan perkhidmatan ambulans ehsan. Ambulans ehsan ni bermaksud apabila seorang pesakit tu telah mungkin nazak dan perlukan, dia tidak mampu untuk dihantar pulang ke kampung, van ini boleh digunakan sebagai kenderaan untuk menghantar mereka pulang, dilengkapi dengan peralatan-peralatan perubatan yang sophisticated. Jadi ini perkhidmatan ini statik ataupun ada set around seluruh masjid? Buat permulaan ini, hari ini adalah hari pelancarannya. Kami dah ada 15 program yang menanti untuk van ni, terutamanya di dalam program medical camp. Program medical camp. Maksudnya bukan tertumpu di Kuala Lumpur? Bukan tertumpu di Kuala Lumpur je. InsyaAllah program SHAP yang selepas ini, iaitu program Katan Perdana Jelajah Malaysia ini, akan van ini akan pergi ke satu tempat untuk melaksanakan tugasnya. Okey.